dan penghancur dan pemecah batu. Pulverizer. Pulverizer adalah attachment yang dipasang pada eskavator. Bentuknya yang seperti mulut dengan banyak gigi-gerigi di dalamnya, terdiri atas satu rahang tetap dan satu rahang bergerak, bekerja menghimpit material sehingga menjadi hancur. Fungsinya adalah untuk menghancurkan dan menggerus bebatuan, beton, batu bara yang berukuran besar sehingga menjadi lebih kecil dan halus. Crusher Bucket. Crusher Bucket merupakan pilihan yang tepat untuk pekerjaan penghancuran skala kecil, aplikasi-aplikasi daur ulang, dan konstruksi jalan. Alat ini mampu menghancurkan, menggerus, dan menggiling hingga 110 ton material seperti bebatuan, beton, aspal, serpihan kerikil, material tambang, dan lain-lain menjadi serpihan yang lebih halus lagi. Rotary Screening Bucket. Rotary Screening Bucket merupakan attachment yang dipasang pada eskavator. Berfungsi untuk penyaringan, penyortiran, percampuran, dan pengomposan material lepas seperti batu, pasir, kerikil, dan lain-lain. Bentuknya yang seperti ember, memiliki tabung penyaringan di bagian dalamnya, yang dapat berputar 360 derajat, untuk kemudian memilah bagian yang kecil atau besar, dan mengelompokkannya. Hydraulic Breaker. Hydraulic Breaker merupakan tools untuk pekerjaan penghancuran yang paling umum dalam pekerjaan konstruksi dan pertambangan. Biasanya dimanfaatkan untuk pengerjaan penghancuran jalan beton atau aspal, tebing keras, fondasi beton bangunan, atau batu besar yang ditemukan ketika bekerja. Alat ini bekerja dengan palu hidrolik yang bergerak cepat, menumbuk permukaan material keras,
sehingga proses pemecahannya lebih efektif dan efisien. Rock wheel atau drum cutter excavator. Rock wheel atau drum cutter adalah alat tambahan pada excavator, di mana drum dilengkapi dengan gigi-gerigi dan diputar oleh motor hidrolik pada beberapa ratus putaran per menit. Untuk memotong batu, beton atau tanah yang keras. Mesin ini dapat digunakan untuk penggalian batu, pembongkaran, penggalian bawah tanah, pembuatan terowongan, pembuatan parit, dan aplikasi lainnya.